Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di dalam E-Tution bersama siapa? Bersama Madam Siti. So, hari ni Madam Siti nak ajar apa? Kita nak belajar matematik darjah 6. Bab yang mana? Bab wang, duit-duit. Siapa tak suka duit? So, thank you for watching. Jangan lupa tengok sampai habis. Kenapa? Sebab hari ni kita akan belajar semua tentang wang, terutamanya pasal diskaun. Diskaun yang paling kita suka. So, dalam diskaun ni kita akan belajar tentang pemotongan atau berapa kita dapat jimat bila satu-satu kedai tu dia buat diskaun. Potongan 50%. Jadi, daripada harga ni harganya 200, potongan 500 jadi berapa? So, kita akan tahu di akhir video nanti. So, kita akan belajar juga tentang bill. Bill tu apa? Kejap lagi saya terangkan dan kita akan belajar pasal rebate dan juga invoice. Wang ni, kalau ada yang tanya bila kita akan guna ya madam topik wang ni, tipulah kalau ada yang saya tanya tu kan. Sebab wang, siapa yang tak tahu duit? Semua aktiviti harian kita akan melibatkan wang. Macam saya bagi contoh tadi, pergi kedai dia tulis sale, 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 70% off. Jadi kita nak tahu berapa sebenarnya 70% off tu. Daripada berapa kita jimat, berapa tinggal, berapa je kena bayar. Sama juga apakah itu bil, kat mana kita dah akan dapat bil bila kita pergi kedai nanti. Rebate, rebate tu apa? Kedai tu, masuk kedai nampak dia tu ada rebate. Dan invoice, invoice ni apa? So, jadi stay sampai habis sebab kita akan cover semua ni bersama siapa? Lagi sekali bersama Madam Siti. So, kita mulakan dengan topik wang untuk matematik darjah 6. Kita akan tahu tentang yang pertama, tentang diskaun. Diskaun tu apa? Diskaun tu adalah potongan harga. Berapa banyak kita dapat jimat. Baju yang dapat yang dijual dengan harga diskaun tu tinggal berapa? Jadi, macam mana kita nak tahu? Kita ada formula. This sama dengan A7. Apa benda pula tu? This dengan A7 adalah cara untuk kita kira discount. Okay, apakah itu this? This adalah discount lah. A itu adalah asal, harga asal. To adalah tolak. Ju adalah jual. So, discount di formula ni bila kita tengok latihan nanti. Dan peratus discount, macam mana nak kira peratus discount? Okay, this per A darab 100. This tu apa? Discount. Per tu apa? Adalah pecahan. Discount per A, A adalah asal. Jadinya untuk kira peratus discount sama dengan discount per asal darab dengan 100. Okay, bila nak guna ni nanti kita akan tengok latihan. Dan masa tu kita gunakan rumus ni. Okay, sebelum saya terangkan lebih lanjut tentang diskaun, kita akan pergi dulu kepada bil. Apakah itu bil? Okay, dalam topik wang ni kita akan belajar pasal bil sikit je. Okay, bil ni adalah receipt. Kalau kita pergi kedai, pergi satu kedai barang runcit, kita beli apa-apa, beli coklat, beli keropok mami, kita beli apa-apalah, roti semua. Bila bayar kedai, lepas bayar cashier akan bagi kita receipt, receipt panjang tu kan. So, receipt tu adalah bill. Dekat bill ni dia tulis apa? Dekat receipt ni dia tulis apa barang yang kita beli, berapa banyak dan last sekali berapa yang kita kena bayar. Itu adalah bill ataupun nama lain dia receipt. Okay, jangan takut kalau dengar bill. Bil ada receipt, sama juga bil elektrik, bil air kita dekat rumah. Tiap bulan kita akan dapat bil, bil elektrik, bil air. Kalau bil elektrik contohnya, dia akan tulis kat situ berapa banyak penggunaan elektrik kita dalam masa sebulan dan berapa yang kita kena bayar pada bulan tersebut. Itu adalah bil ataupun receipt. Dan yang kedua, rebat. Bahasa Melayu dia rebat, bahasa Inggeris kita panggil rebate. Ini mungkin sesetengah pelajar tak akan faham. Tak tahu, bukan tak akan faham, tak tahu pada awalnya, tapi lepas saya bagi tahu ni dia akan faham. Rebate atau rebat ni adalah potongan ataupun yang dapat balik. Sebagai contoh, macam tadi saya bagi contoh, masuk kedai dia tulis pembelian satu item akan dapat rebate RM100.
Ha, tu macam mana tu? So maksudnya contohnya kita beli barang RM300, dia bagi rebate RM100. Maksudnya harga barang tadi RM300, okey, harga barang kita. Harga barang kita dapat rebate berapa? RM100. Jadi berapa yang kita kena bayar? Tolak kan? Jadi yang kita kena bayar untuk barang tersebut hanyalah RM200 sebab kita dah dapat rebate RM100. Ataupun sebagai contoh lain, contoh dapat balik, okay? Maksudnya pembelian RM500 anda akan dapat rebate RM30. Okay, maksudnya bila kita dah belilah banyak-banyak barang, jumlah yang kita kena bayar sepatutnya RM, rebate, dapat rebate RM30. Jadi daripada harga yang kita sepatutnya bayar, kita dapat rebate RM 30. Jadi berapa yang kita kena bayar? 4, 7, 0. Itu adalah maksudnya rebate. Rebate ni lebih kurang sama macam discount, cumanya discount dia akan pakai dalam peratus, rebate dia biasanya akan pakai dalam nilai wang. RM berapa? Pembelian RM5,000 akan dapat rebate RM3,000. Oh, wow, maksudnya kita akan dapat discount sebanyak berapa ringgit. Itu adalah rebate ataupun rebat. Okay, dan last kali kita tengok invoice. Invoice ni apa? Bill ni apa? Dia lebih kurang sama. Yang beza, invoice dia bagi kita senarai barang. Contohnya, beli buku 5 biji, beli pensel 50 batang dan pemadam 3 biji. Dia akan bagi tahu kita dan berapa yang sepatutnya kita bayar. Invoice kita belum bayar, bil akan dapat lepas kita bayar. Okey? Jadi saya bagi contoh, kita masuk kedai makan. Kedai makan ni dia tanya kita nak order apa. Maaf, kita nak order 1 pinggan mi goreng, air Milo dinosaur, roti john 1 piring. Kita beli burger, kita beli sausage, kita order banyak. Okey, masa kita masuk kertas dekat situ, kita dah bayar ke belum? Kita belum bayar. Jadi itu kita panggil invoice. Dekat kertas tu tulislah kita order apa tadi. Mi goreng 1, air Milo dinosaur 1, dia bagi tahu dan berapa yang kita sepatutnya bayar. Itu adalah invoice sebab waktu tu awak tengah makan, awak belum bayar lagi. Itu adalah invoice. Kalau kita dah siap makan, kita ambil invoice tu, pergi dekat cashier, tunjuk dia dan kemudian kita bayar duit, dia bagi kita satu lagi kertas, yang itu kita panggil bill ataupun receipt. Maksudnya receipt lepas bayar, invoice kita belum bayar. Rebate dengan discount lebih kurang sama. Discount dalam peratus, rebate dalam RM. Okay, sekarang kita akan tengok kepada contoh-contoh untuk discount. Okay, sekarang kita nak tengok contoh-contoh bagi soalan untuk topik wang. Contoh yang pertama kita nak tengok adalah contoh untuk topik discount. Soalan, contoh soalan discount macam mana nak buat. So kita tengok soalan yang pertama. Ini adalah soalan yang pertama ataupun contoh saya yang pertama. Ni kita ada gambar peti sejuk. Harga peti sejuk kita adalah RM12 pula. RM1,280. Peti sejuk dijual dengan diskaun 20%. Berapakah harga peti sejuk itu selepas diskaun? Okey, jadi macam mana kita nak kira? Kita cari dulu info, gariskan. Pertama sekali saya kata kalau ada soalan penyelesaian masalah, baca. Okey, tadi kita dah baca. Sekarang yang kedua, garis isi penting. Apa isi penting? RM1,280, which is apa maksud dia? Harga asal. Maksudnya awal-awal harganya sepatutnya adalah RM1,280. Okey, kita baca lagi. Peti sejuk dijual dengan diskaun 20%.
Gariskan diskaun 20%. Diskaun ni maksudnya kita punya potongan. Potongan banyak mana? 20%. Soalan tanya, berapakah harga peti sejuk itu selepas diskaun? Okey, sekarang kedai tu jual peti ais harganya RM1,280. Dia bagi potongan ataupun diskaun sebanyak 20%. Berapa yang kita kena bayar? Jadi first kali kita kena tahu 20% ni berapa. Macam mana nak buat? Tengok pada kita punya tu. These are 7. These are 7. Untuk cari diskaun. Okay. These are 7. Sekali eh. Okay, sekarang soalan bagi diskaun 20%. Kita kena kira 20% ni berapa ringgit. Macam mana 20% daripada 1,280 bersamaan dengan berapa? Okay, kita cari dulu diskaun yang dia bagi tu berapa ringgit. 20% betul? 20% bersamaan dengan 20% daripada harga asal dia berapa? RM 1,280. 20% daripada RM 1,280. 20% bersamaan dengan dalam pecahan dalam peratus 20/100. 20/100 daripada maksudnya darab harga asal. Okey, now kita boleh kira pecahan darab. Nak buat macam mana? Atas darab atas, bawah darab bawah. 20 darab 1,280. Berapa jawapan dia? Buat bentuk lazim. Macam mana? Okey, 1,280 darab dengan 20. Okey, saya tukar tempat kat sini boleh sebab dah tak muat lah. Kecil sangat. Okey, kita ulang balik. RM 1,280 darab dengan 20. Okey, kita buat dia ada darab dua nombor, kita darab satu nombor yang pertama dulu. Kosong, darab kosong, kita tutup dua-dua ni kita tak tengok eh. Kita darab kosong, kosong, darab kosong, kosong, 8 darab kosong. 02 darab 0, 01 darab 0, 0, 0. Dan baru kita buat 2, 0 darab 2, 0, 8 darab 2, 16. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5, 1 darab 2, 2. Tambahkan 0, 0, 6, 5, 2. RM. Okey. Ini adalah darab cara panjang. Kita tengok satu lagi cara darab cara pendek sikit. Okey. Macam mana? Benda yang sama RM 1,280 darab dengan 20. Okey, nampak tak ada kosong dan kosong kat situ. Jadi apa yang kita kena buat? Kita potong kosong. Kita kira eh. 1,220 saya potong. Tulis balik dekat jawapan berapa banyak? 2. Sebab apa 2? Sebab kita potong 2. 8 darab 2, 16. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. 1 darab 2, 2. RM. Jangan lupa tulis. Jadi jawapannya sama ke tak? Sama. Buat apa buat cara panjang kalau boleh buat cara pendek? Tapi kalau memang tak reti cara pendek, buat cara panjang tak sah, tak salah pun. Jawapan tu tak sama. Matematik cara, jalannya banyak. Jawapan tetap sama. Okey. So jadi saya ambil salah satu je. Jawapan atas darab atas adalah 256 lah. RM
bawah darab bawah. 100 darab bawah 1280 tak ada nombor. Jadi maksudnya dia adalah 1. 100 darab 1 bersamaan dengan 100 apa-apa darab dengan 1 akan dapat 100. Okey, sekarang saya nak, saya ada RM25600 per dengan 100. Macam mana nak buat? Kalau tak reti, buat bentuklah. Buat bentuk lazim. Macam mana nak buat bentuk lazim? Per maksudnya apa? Per maksudnya bahagi siapa, bahagi siapa, atas bahagi bawah. 25600 bahagi 100. Saya sebut nombor yang mana dulu? 25600. Tulis dia dulu. RM25600 bahagi, lepas 25600 saya sebut bahagi, buat bahagi. Lepas tu saya sebut 100, serat, baru tulis 100. Jadi 100 ni duduk kat luar. Saya kena buat sifir berapa? Sifir 100 ke sifir 25600? Kita buat sifir yang luar, jangan buat sifir yang dalam. Panjang sangat tu. Okey. Kalau buat bentuk lazim, kita kena keluarkanlah sifir 100. Buat sampai tak ada baki. Okey, saya ajar cara untuk pendekkan sikit sebabkan ruang saya pun dah tak muat. Saya nak ajar shortcut untuk bahagi 100. Shortcut untuk bahagi 100, kita potong. Potong apa? Potong kosong. Macam mana nak potong kosong? Jangan macam ni. Macam ni kita potong berapa banyak kita potong, kita tulis balik. Untuk darab boleh macam tu. Untuk bahagi, cara potong kita potong couple. Maksud potong couple, potong atas dan bawah. Dia kena sepasang. Kita potong couple. Couple tu haram. Okey, kita potong yang haram. Satu couple, atas bawah dua couple. Saya dah potong dua couple, jadi dah tak ada dah couple itu haram lagi. Sekarang yang tinggal RM256 per 1. 1 dekat bawah tak ada masuk. Jadi jawapan akhirnya adalah RM256. Apakah 256 ni? RM256 adalah maksudnya 20% ni. Diskaun sebanyak 20% bersamaan diskaun sebanyak 256. Okey. Sekarang soalan tanya, berapakah harga peti sejuk selepas diskaun? Dia tanya harga diskaun ke? Tak, dia nak tahu berapa kita kena bayar. Jadi macam mana nak tahu? Kita kenalah tolak. Tolak siapa? Harga asal tolak diskaun. Harga asal dia berapa? Okey, asal tolak diskaun. Berapa kena bayar asal tolak diskaun? Berapa asal? RM1280 tolak diskaun dia berapa? 256. Macam mana nak kira? Kita buat bentuk lazim. Kosong tolak 6 tak boleh. Pinjam sebelah. 10 tolak 6, 4. 7 tolak 5, 2. 2, 0, 1. Jadi, berapa yang dia kena bayar? 1024. Maksudnya, harga asal peti ais ni 1280 dapat diskaun 20%, iaitu RM256. Jadi, lepas tolak potongan, lepas tolak diskaun, berapa kena bayar? RM1024.
tadi kita dah tengok soalan untuk discount. Sekarang kita nak tengok soalan untuk rebate. Okay, rebate tadi kalau ingat balik, dia berbeza dengan discount. Discount soalan akan bagi dalam peratus, ataupun biasanya discount orang akan bagi dalam peratus. Rebate dia akan bagi dalam nilai ringgit. Okay, so kita tengok soalan contoh untuk rebate. Rajah menunjukkan bil yang tidak lengkap. Harga sehelai tuala adalah 1/2 daripada harga sebuah beg. Kuantiti, dia ada bagi jadual dekat sini. Kuantiti 5 tuala, harga seunit RM15.90. Harga total. Cuk, macam salah talin dia. Tadi kita dah tengok contoh soalan untuk discount. Sekarang kita nak tengok contoh soalan untuk rebate. Kalau discount tadi saya kata biasanya dia akan bagi, discount akan bagi dalam bentuk peratus. Rebate pula akan bagi dalam nilai ringgit, RM berapa. Okey, kita tengok contoh pertama. Contoh kedua, saya minta maaf. Rajah menunjukkan bil yang tidak lengkap. Harga sehelai tuala adalah 1/2 daripada harga sebuah beg. Dia ada bagi table jadual, kuantiti 5 tuala, harga seunit RM15.90. Jumlah harga ni adalah RM15.90 darab dengan 5 helai tuala. Okay, dia ada bagi 4. Dia beli beg 4. Tapi tak bagi tu harga seunit dan dia tak bagi tu harga, jadi kita tak tahu jumlah berapa yang kena bayar. Okay, soalan pertama, A, hitung jumlah harga bagi sebuah barang. Kita first, sebelum buat apa-apa, baca soalan. Okay, tadi kita dah baca soalan. Sekarang kita nak cari isi penting dulu daripada soalan. Apa isi penting yang kita ada? Rajah menunjukkan bil yang tidak lengkap. Bil ni apa tadi? Kalau ingat, bil adalah receipt. Harga sehelai tuala adalah 1/2 daripada harga sebuah beg. Okey. Harga sehelai tuala 1/2 daripada harga sebuah beg. Alright. Maksudnya harga satu helai tuala ni adalah 1/2 daripada harga beg. Sekarang ni, kalau macam tu, harga beg ke harga tuala yang lagi mahal? Okay, saya kata tuala ni harga dia separuh daripada harga beg. Maksudnya harga beg ni adalah lagi mahal. Mahal banyak mana? Kita kena kira kejap lagi. Okay, so sebab kita tak tahu harga seunit beg, dan bila kita tak tahu harga seunit beg, kita tak tahulah berapa jumlah harga untuk beg dan berapa jumlah harga yang orang ni kena bayar. Alright, so kita akan mulakan kira-kira. Okay, lupa nak padam, lupa nak padam. Okey, sekarang kita nak tengok, kita nak cari hitung jumlah harga bagi semua barang. Tapi masalah kita tak tahu harga beg dan kita tak tahulah berapa jumlah harga untuk beg. Dan disebabkan itu kita tak tahu nak berapa jumlah yang kita kena bayar. So, dekat soalan tadi dia ada bagi harga sehelai tuala adalah 1/2 daripada harga sebuah beg. Daripada ayat itu, kita tukarkan dia jadi ayat matematik. Macam mana? Tulis dulu apa yang kita dah garis. Okay, tulis dulu. Nope, sorry. Dia kata tuala, harga sehelai tuala adalah, dalam matematik adalah ni adalah sama dengan, okay, tuala sama dengan 1/2. 1/2 daripada, dalam matematik daripada tu operasi apa? Darab. Okey? Darab harga sebuah beg.
Okey, harga tuala adalah 1/2 daripada harga beg. Jadi sekarang harga tuala kita tahu tak, satu tuala? Dekat sini ada bagi dah. Ada RM15.90. Sama dengan satu per dua daripada harga beg. Sekarang anon kita di mana? Anu kita di mana? Anu kita dekat sini. Anu untuk darab. Okey, anu untuk darab. Kita nak cari anu untuk darab ni. Okey, kalau tak tahu kita susun dulu. Saya susun dulu sebab biasanya pelajar akan keliru kat sini. Okey, sebab dia biasa kan kalau dalam ayat matematik ni soalan sama dengan jawapan. Sekarang ni jawapan sama dengan soalan. Sesetengah pelajar akan keliru. Jadi saya susun balik. Susun macam mana? Yang ni saya bawa ke depan, yang jawapan ni saya pergikan ke belakang. Okey. Saya dah susun semula. Bawa je. Ini bawa depan, RM15.9, saya bawa ke belakang. Okey, sekarang kita dah tahu. Kita nak cari anu untuk operasi darab. Macam mana? Lawan darab adalah bahagi. Tinggalkan anu sorang-sorang. Tinggalkan dia sorang-sorang. Yang selain daripada anu, kita bawa dia ke sana. Sama dengan ni jambatan kita. Kita bawa dia lintas jambatan. Darab lawannya bahagi. Okey, tulis dulu ni. Okey, darab lawannya bahagi. Bahagi berapa? Ini kita bawa ada lompat ke belakang. 1/2. Okey. Alright. Kita dah ada dah ayat dalam apa ayat matematik kita. Jadi RM15.9 bahagi 1/2. Dalam matematik bahagi pecahan apa kita kena buat? Tukar je jadi darab. Bahagi tukar jadi darab, pecahan atas turun bawah, bawah naik atas. 2/1. Apa-apa satu dekat bawah kita tak payah tulis. Jadi saya padam balik saya punya satu. Alright. Okay, kalau takut keliru kita biar je lah. Alright, so sekarang kita ada pecahan darab, atas darab atas. RM15.9 darab 2. Buat ayat matematik, sorry. Buat bentuk lazim. Kosong darab 2, kosong 9, 2, 18, 5, 2, 10, 11, 1, 2, 2, tambah 1, 3. Okey. Jadi, harga sebuah beg adalah RM31.80. RM15.9 atas darab atas RM15.90 darab 2 bahagi 1. Bahagi 1 ni maksud tapi sebab bawah 1 bahagi apa-apa bagi 1 takkan berubah kan. Jadi jawapan dia adalah RM31.80. Apa yang kita dapat dekat sini? Kita dapat harga sebiji beg. RM31.80. Okey, soalan apa tadi? Hitung jumlah harga bagi semua barang. Maksudnya kita nak tahu dekat sini, berapakah jumlah harga yang kita kena bayar? Okey, macam mana nak buat tu? Sekarang kita dah tahu harga sebiji beg. Macam mana kita nak tahu harga untuk 4 biji beg? Dah darab. Harga 1 biji beg darab dengan 4 biji beg. Kosong darab 4, kosong 8, 4, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 12, RM. Okey, jadi saya dah kira harga sebiji beg RM31.80. Darab 4 biji beg kita dapat RM127.20. Jadi tulis balik. Alright. Okay, now sekarang macam mana saya nak tahu jumlah yang dia kena bayar? Bila kita kata jumlah, apakah operasi? Apakah maksud jumlah? Jumlah adalah tambah semua. Jadi saya tambah semua yang ada.
Tambah macam mana? Buat bentuk lazim. Satu, dua, tujuh, poin dua kosong. Tambah RM 79.5. Okey. Saya buat bentuk lazim tapi sekarang saya letak yang 127 dekat atas. Kenapa? Biasanya yang belah atas tu nilai dia, apa, bilangan nombor dia lagi banyak. Okey, tambah 79.50, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 5, 7, 79, 16, 27, 9 tambah 1, 10, 1 tambah 1, 2. Jadi, jumlah yang perlu dibayar adalah RM206.70. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama, hitung jumlah harga barang bagi semua barang. Kita dah kira, kita dapat harga yang perlu dibayar adalah RM206.70. Now sekarang kita nak tengok soalan yang kedua. Bagi setiap pembelian RM100 ke atas, diberi rebate sebanyak RM10. Hitung jumlah rebate yang diterimanya. Okey, mungkin ada yang keliru. Dia kata dapat rebate, dia kata bagi setiap pembelian RM100 ke atas. Okay, kita gariskan isi penting. Dia dapat berapa banyak? Rebate sebanyak RM10. Okey. Kalau macam ni mungkin ada kata, oh, jadi RM206.70 ni kita tolak jelah dengan RM10. Salah. Kenapa? Dia ada bagi satu perkataan. Setiap pembelian RM100 dia dapat rebate RM10. Maksudnya sekarang ini 206 kan. Jadi 200 ni dia lebih berapa kali 100? Dia lebih RM100 dia dapat RM10. 200 maknanya 2 kali dia dapat rebate dia sebanyak RM20. Faham ke? Kalau tak faham kita tunjuk kira-kira kejap lagi. Okey. Lagi saya padam dulu. Okey, so sekarang soalan bagi setiap pembelian RM100 dia akan dapat rebate RM100. Ini maksudnya setiap kali ada kenaikan RM100 dalam barang dia, dia akan dapat jimat RM10. Okey. Sekarang harga dia RM200. Maksudnya dia akan dapat rebate RM20. Contohnya dia beli RM500. Jadi rebate dia berapa dia akan dapat? Dia akan jadi berapa ratus? 100, 200, 300, 400, 500. Dia ada 5 kenaikan kan? Jadi maksudnya dia akan dapat 10, 20, 30, 40, 50, RM50. Sekarang kita nak tengok macam mana nak kira untuk soalan ni. Soalan tanya, hitung jumlah rebate yang diterimanya. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok berapa dia kena bayar tadi. Okay, dia kena bayar RM206.70. Soalan kata setiap pembelian RM100 dapat rebate RM10. Kita tolak 100 yang pertama. 0 tolak 0, 0 7 tolak 0, 7 6 tolak 0, 6 0 tolak 0, 0 2 tolak 1, 1 RM. Jadi kenapa saya tolak? Untuk RM100 yang pertama ni dia dapat berapa? Dia dapat RM10. Ini adalah rebate RM10 dia pada RM100 yang pertama. Okey, sekarang dia masih ada baki lebih daripada 100. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kira lagi berapa lagi rebate yang dia boleh dapat. Kita tolak lagi 100. Kalau dia tanya kenapa 100 madam? Sebab soalan tanya setiap pembelian RM100. Kalau soalan kata setiap pembelian 200, jadi kita tolaklah dengan 200. Kita tolak sampai kita dah tak boleh nak tolak. Okey. 0 tolak 0, 0, 7 tolak 0, 7, 6 tolak 0, 6, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Jadi okey. Ini adalah RM100 dia yang kedua. Jadi berapa rebate yang dia dapat? RM10. Kita tinggal RM6.70. Boleh nak tolak 100 lagi? Tak boleh. Maksudnya dia dah tak dapat rebate lagi lepas ni. Jadi soalan, balik pada soalan. Soalan tanya, hitung jumlah rebate yang diterima. Dia nak jumlah rebate. Okay. Jadi
berapa banyak rebate kita dah kira tadi? RM10, RM20. Tambahkan dua-dua ni. Dapat RM20. Jadi rebate yang telah diterima daripada pembelian tadi adalah sebanyak RM20. RM20 ni maksudnya penjimatan yang dia dapat lah. Jadi kalau soalan tanya, lepas dia dapat rebate sebanyak RM20, berapa banyak orang ni kena bayar? Jadi kita tolakkanlah jumlah yang sepatutnya dibayar, tolak dengan rebate ataupun potongan yang dia dapat sebanyak RM20. Tinggal berapa, itu adalah jumlah berapa yang orang ni kena bayar. Faham ke tidak? Okey, itu sahaja yang telah kita belajar pada hari ini. Jadi kita ulang balik apa yang awak telah belajar dengan Madam Siti. So yang pertama, kita belajar tentang discount. Discount tu adalah apa? Dia adalah potongan yang kita dapat pada pembelian satu barang. Contoh-contohnya, awak pergi masuk kedai baju, dia tulis discount 50%. Maksudnya, kalau harga baju tu adalah RM100, 50% tu berapa? Maksudnya separuh lah, RM50. Jadi berapa yang kita kena bayar? RM100 tolak RM50, tinggal RM50. Maksudnya kita dapat jimat sebanyak RM50. Itu adalah diskaun, penjimatan ataupun potongan harga. Macam mana nak kira diskaun? A7. Disebut dengan A7, diskaun adalah harga asal tolak harga jual. Contohnya, saya bagi satu contoh simple. Harga asal bagi satu baju tu RM100. Harga jualnya selepas diskaun adalah RM50. Berapa diskaun? RM100 tolak RM50, tinggal RM50. Jadi diskaun bagi baju tersebut adalah RM50. Itu contohnya. Okey, dan kita ada juga kalau soalan suruh kira peratus diskaun sama dengan dis per A darab 100. Peratus diskaun sama dengan diskaun per. Per adalah pecahan. Diskaun per harga asal darab 100. Nanti kita akan tahulah berapakah harga, berapakah potongan yang kita dapat bagi satu item tu. Okay, now kita dah belajar juga tentang bil. Ini sikit je. Bil ni adalah receipt. Okay, macam tadi saya ada kata dah, kalau kita pergi kedai, kita bayar, orang akan bagi kita receipt. Receipt tu akan tulis apa benda yang kita beli, berapa banyak dan berapa yang kita telah bayar. Okay, itu adalah bil ataupun receipt. Rebate. Rebate ni adalah potongan ataupun pulangan balik ataupun berapa yang kita dapat balik. Discount dengan rebate lebih kurang sama, tapi tadi saya dah terangkan discount dalam peratus biasanya dan rebate ni biasanya dalam nilai ringgit. Dan rebate ni dia kadang-kadang dia ada special case sikit. Dia bukan macam discount, discount dia terus tolak. Contohnya harga barang 100, dia terus discount 10%, dia terus tolak daripada berapa yang kita kena bayar, tolak 10%. Itulah discount. Kalau rebate dia ada jadi macam contoh kita tadi, setiap RM100 dia bagi RM10 ataupun dia tolak RM10. Jadi maksudnya kalau macam tu, setiap RM100 rebate RM10. Kalau kita beli RM500, kita akan dapat rebate 5 kalilah RM50. Itu adalah rebate. Rebate dia tengok pada berapa amount yang kita bayar dan macam mana jenis rebate dia jugalah. Okay, baca soalan betul-betul dan baru kita tahu rebate tu berapa banyak yang kita akan dapat. Dan invoice. Invoice ni adalah senarai barang dan berapa yang kita kena bayar. Beza invoice dan juga bill adalah invoice sebelum bayar, lepas bayar dapat receipt. Okey, itu sahaja daripada Madam Siti hari ini. Terima kasih kerana menonton daripada awal sampai akhir. Jika ada sebarang soalan, boleh tanya di dalam grup Telegram Tanya Tutor PTM. Jangan lupa follow Instagram eTuition dan jangan lupa subscribe YouTube eTuition dan tonton semua video-video Madam Siti dan juga tutor-tutor lain. Dan tak lupa juga layari website www.etuition.my untuk dapatkan lebih banyak lagi video-video yang menarik dan juga latihan-latihan di dalam website itu. Okey, kita jumpa lagi di dalam video yang akan datang dengan banyak lagi latihan dan juga topik-topik yang menarik bersama siapa? Bersama Madam Siti. Bye.